Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal suci. Adaru sholatu utawi bebro udhure sholat iku isnani ono loro. Rupani annaumu turu wan nisyanu lan lali. Fasal ini saya menjelaskan tentang udhure sholat. Udhure sholat ada dua. Yang pertama tidur, ketiduran. Yang kedua lupa. Asal pasal dua. Faslun utawi keiko fasal suci. Suruh tu solati utawi pura-pura solate solat. Iku sama niatun ono walu. Rupane taharatul hadis ini suci saking hadis. Wataharatu lan suci anin najisati saking najis. Fisaubi ing dalam pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan tempat ibadat, tempat sholat. Wasatul aurati lan menutup aurat, wa istiqmal kiblati lan menghadap kiblat, wadahudul wakti lan melibuni waktu sholat, wal ilmu mengetahui melibuni waktu sholat, bilfadiyatihat kelawan fadul-fadulnya sholat. Wa an la yaktakidha lan yenta ora meyakini sapa wong fardun ing fardun salat fardu min furudiha saking fardu-fardu salatnya saking fardu-fardu ni salat fardu sunatan iku sunatun sunnah wa istinabul mubtilati lan menjauhkan saking barang kang batalake salat fardu. Al-ahdatsu utawi beberapa hadis iku isnani ana loro. Rupani asgoru hadas cilik wa akbaru lan hadas gede. Fal asgoru mongko utawi hadas cilik iku ma barang au jaba kang wajibake apa ma al-wudu'a ing wudu. Wal akbaru lan utawi hadis gede iku mabarang au jaba kang batal kang wajib ake opo ma al ghusla ing adus. Al auratu utawi beberapa aurat iku arbaun ana papat. Rupane auratu rajuli auratnya wong lanang, aurate wong lanang iku mutlak wal amatu lan aurati buddha amat bisolating dalam sholat ikuma barang bainas suroting dalam antarane usudel warugbati lan lutut wa auratul khuroti lan utawi aurate buddha merdeka bisolati ing dalam sholat iku jami'u badaniha seluruh badan ma barang siwal wajhi kecuali wajah wal kafaini lan epepek loro wa auratul khuroti lan aurate budak merdeka wal amati lan budak amat iku ingdal ajanibi narikalane ingdal ajanibi narikalane asing iku jami'ul badani seluruh badan wa inda maharimiha lan kunjuni mahram wan nisa'i lan aurate budak perempuan budak perempuan ikuma barang baina suroti ing dalam antarane pusar waruk bati lan nutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang syarat-syaratnya sholat. Fasal ini menjelaskan syaratnya sholat itu ada 8. Yang pertama, suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga,
suci pakaiannya. Yang keempat, suci badannya. Yang kelima, suci tempat ibadahnya. Yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Yang kedelapan, mengerti masuknya waktu sholat dan mengetahui fadil-fadilnya sholat. Dan harus menjauhkan segalanya yang dan tidak meyakini sesuatu yang fadunya sholat itu sunnah, itu hukumnya sunnah, dan menjauhkan dari segala yang membatalkan sholat fardu. Hadas ada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Apa itu hadas kecil? Caranya membersihkan hadas kecil adalah diwajibkan wudu, tapi tidak diwajibkan bermandi. Yang kedua hadas besar. Cara membersihkan hadas besar, diwajibkan mandi. Aurat, berapa bagian aurat? Aurat ada 4. Yang pertama, auratnya laki-laki yang mutlak dan budak amat. Di dalam sholat, hukum auratnya dari pusar sampai lutut, di antara pusar dan lutut. Dan auratnya budak yang merdeka, budak perempuan yang merdeka di dalam sholat, itu seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan auratnya perempuan yang merdeka dan laki-laki yang aurat itu, dan auratnya budak merdeka dan budak amat yang asing, itu seluruh badan, dan yang mahram nah wanisai dan budak perempuan itu hukum auratnya seperti laki-laki yang merdeka, yaitu di antara pusar dan lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mutawi kiku fasal suci arkan sholati mutawi beberapa rukunnya sholat iku sab'ata syara onok itulas rupani al awalu utawi kang kawitan utawi kang awal iku an niatu niat asani utawi kang kawitan iku takbiratul ihram takbiratul ihram asalisu utawi kang kaping telu iku al qiyamu ngadeg ala qadiri mengatasi wong kang mampu fil fajing dalam sholat fardu arabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul fatihah maca surat al-fatihah al-homisu utawi kang kaping 5 iku aruku asajisu utawi kang kaping 6 iku atumak niatu fihi ing dalam ruku asabi'u utawi kang kaping 7 al-iqtidal asaminu utawi kang kaping 8 atumak ninatu tumak nina fihi ing dalem iktidal atasyu'u utawi kang kaping 9 iku asujudu sujud marataini kelawan rong ambalan al-asiru utawi kang kaping 10 iku atumak nina fihi ing dalem dua sujud al-hadiyah syara utawi kang kaping 11 iku iku al-julusu bainas sajadaini sujud diantara rong sujud
duduk di antara rong sujud atani asyara utawi kang kaping loras iku atumak ninatu tumak nina fi ing dalem julu subena sajata ini atalita asyara utawi kang kaping telulas iku at-tasyahudul akhiru tasyahud akhir arabi'u asyara lan utawi kang kaping 14 iku al-qu'udu duduk fihi ing dalem tasyahud akhir al-khamita asyara utawi kang kaping 15 iku as-shalatu maca shalawat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ing dalem tasyahud akhir asyhadisa asyara utawi kang kaping 16 iku asa iku assalamu salam asa bi asyara utawi kang kaping 17 iku at-tatibu tertib pundi jelasin tuan ya jelasin ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas pasal tentang rukunnya salat. Rukunnya salat ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu di dalam salat fardu, yang keempat membaca surat al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam berdiam diri di dalam ruku, yang ketujuh iktidal, yang kedelapan berdiam diri di dalam iktidal, yang kesembilan sujud dua kali, yang ke-10 berdiam diri dalam sujud dua kali, yang ke-11 duduk di antara dua sujud, yang ke-12 berdiam diri di dalam dua sujud, dalam duduk di antara dua sujud, yang ke-13 tasyahud akhir, yang ke-14 duduk di dalam tasyahud akhir, yang ke-15 membaca sholawat, yang ke-16 salam, yang ke-17 tertib atau berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.